Hunan. Kami disuruh mengerjakan macam-macam yang aneh-aneh. Arifin disuruh membeli minyak. Ini uang 1 sen. Ambil. Beli minyak. Terus kamu bawa sama apa? Bisa pakai kantong celana kamu? Tidak. Tidak apa? Tidak, Tuhan. Nah, itu kan sopan. Jadi kamu perlu apa? Botol, Tuhan. Nah, kasih dia botol. Oh. Nanti minyak seharga 1 sen itu dia buang. Kita rugi 1 sen. Oh, ya, iya. Ya. Ambil botol 2 ekor. Ayo, cepat. Cepat ambil botol. Ayo. Ayo cepat. Ayo cepat. Lelah. Hei. Yang keras. Ayo kembali. Apa saya bisa minta botol limun, Tuan? Limun? Apa itu botol limun? Botol bekas limun tuh. Ah, bisa. Kamu. Botol ini tolong diisi limun. Cuma kalau botol ini sudah berisi limun, terus minyak seharga 1 sen tuh kamu taruh mana? Kamu taruh mana? Biar dia minum dulu sampai habis. Biar perutnya pecah. Jebuk. Kamu enggak kamu? Kamu mau? Perut kamu pecah? Tidak, Tuhan. Nah, lalu bagaimana? Saya akan beli minyak dengan botol ini, Tuhan. Nah, itu lakukan. Kerjakan, ayo kerjakan. Cepat. Cepat. Ayo. Kelar. Kayak cacing. Cepat, ayo angkat. Ayo cepat. Minyak. Cepat. Ayo. Cepat. Ayo cepat. Cepat. Oh, kita elek cangkem kiri. Cepat. Ayo cepat. Cepat. Hei. Kamu. Cengengesan. Hasan. Kenapa kamu ketawa? Tidak tahu, Tuan. Jawab seenaknya. Tidak tahu sopan santun. Tahu tidak apa yang kamu lakukan jika kamu ditegur sama seniormu? Tahu, Tuan. Apa? Memberi hormat, Tuan. Kerjakan. Nah, itu dong. Tidak tahu, Tuan. Kamu melawannya? Tidak, Tuan. Alah. Lalu apa maksud ucapanmu tadi, ha? Ayo apa? Jawab.
mengulang ucapan sebelum memberi hormat, Tuan. Coba ulangi ucapanmu tadi. Tangkap ayam. Tangkap ayam saja. Ayo, ayo cepat ayam. Cepat tangkap. Tangkap. Ayo. Tangkap. Ayo. Tangkap ayamnya. Terus, cepat, bro. Hei, tangkap ayamnya. Hei, tangkap cepat, ayo. Saya lihat kalian berdua ini pemberani ya. Kalian ingin jadi dokter? Iya, Tuan. Tuan. Nah, kalau kalian ingin jadi dokter, kalian harus berani. Ya? Mau diuji? Kalian berani atau tidak? Mau, Tuan. Bagus. Kamu berdua memang kelihatannya anak yang bagus. Oleh karena itu, saya perlu menguji. Kamu berdua akan saya beri tugas jaga di kamar mati. Bagaimana? Apa? Tuan, saya pilih menangkap ayam saja, Tuan. Oh, boleh. Menangkap ayam boleh. Tetapi tugas di kamar mati itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya. Sebentar. Apa ada mayat baru? Yang ada bahkan lebih bagus dari baru. Jadi mayatnya itu sudah dikubur 20 tahun yang lalu. Kemudian digali lagi. Jadi tinggal tulang belulang saja. Konon dulunya orang ini mati bunuh diri. Jadi kemungkinan untuk menjadi hantu itu besar sekali. Tuan, saya pilih menangkap ayam saja, Tuan. Kalau perlu, Tuan, saya bersedia menangkap 2 ekor, Tuan. Boleh. Kamu ini berdua memang anak yang baik. Jadi boleh, Tuan? Boleh. Asal tugas yang ini sudah selesai. Jalan! Mampus! Ayo jalan, coba jalan. Ayo jalan. Tunggu. Ayo masuk. Ayo. Ayo cepat masuk. Ada-ada saja ulah anak muda. Kasihan teman Samsul. Untung Samsul tidak apa-apa. Samsul kan pemberani, Bu. Ayah pulang, Bu. Iya, Ayah. Ayah. Kenapa cepat pulang? Saya mau ke Padang Panjang. Ada apa begitu tiba-tiba? Mau menemui beberapa pemilik toko di sana. Aneh, mereka tidak mau melakukan pembayaran. Padahal semuanya toko yang biasa mengambil barang dari kita. Kini mereka tidak mau mengambil barang lagi dari kita. Apa salahnya? Apa barang-barang kita terlalu mahal barangkali? Malahan sebaliknya, tawaran kita jauh lebih rendah dari toko-toko yang lain. Barangkali ada sebab yang lain. Saya ingin tahu itu. Waalaikumsalam. Ibunya Samsul, Bu. Duduklah, Kak. Ini ada kiriman dari Sam untuk Nur. Terima kasih, Bu. Ayo bukalah. Salak Betawi. Siapa yang bawa, Bu? Ada kenalan penghulu. Kebetulan baru pulang dari Betawi. Rupanya dia ketemu Samsul. Engkau penghulu di rumah? Tidak, dia ke rumah kakaknya Putri Rubia.
anaknya yang perempuan mau dijodohkan sama Sultan Mansur. Kerja Sultan Mansur itu apa? Itulah, anak itu tidak punya pekerjaan kecuali petantang petinting kesana kemari. Bangsa laki-laki yang hidupnya karena diongkosi istrinya. Kenapa dibiarkan, Kak? Engku Penghulu kelihatannya enggan membicarakannya. Ia mengambil sikap membantu saja. Ia menyerah saja pada keinginan kakaknya itu. Sedangkan sama saya, sama sekali dia tidak anggap. Sedangkan menegur saya, di antara iya dan tidak. Cuma baru-baru ini dia datang. Permintaannya aneh. Apa? Dia menaksir yang biasa saya pakai. Untuk iya anaknya, katanya. Jangan dibersihkan, katanya. Permintaan apa pula itu? Tidak boleh dibersihkan. Sudah saya sampaikan pada Engku Penghulu. Apa kata Engku Penghulu? Berikan. Tapi sebelum diberikan, bersihkan dulu sebersih-bersihnya. Hingga tidak selembar rambut pun yang boleh tinggal. Engku Penghulu pulang rupanya. Saya pulang dulu. Ada terima surat dari Samsul, Nur? Ada, Bu. Syukurlah, dia masih menyempatkan diri. Kelihatannya dia sibuk dengan pelajarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harum baunya. Saya mau menulis surat dulu, Bu. Siapa saja yang terbakar? Toko Bagindo Sulaiman.
sekejap. Habis hasil usaha bertahun-tahun. Kau jangan menangis, Nur. Ini ujian Tuhan yang ditimpakan pada kita. Kita harus menerimanya dengan ikhlas. Ada yang jadi pertanyaan bagi saya. Kedua toko yang paling ujung yang terbakar serentak, rasanya tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Malam itu tidak ada angin keras. Jadi bagaimana mungkin api begitu saja melompat menyeberangi toko kedua? Kebakaran ini seakan-akan disengaja. Entahlah, Hengko. Rasa-rasanya saya tidak punya musuh. Tidak pernah menyakiti atau merugikan orang lain. Tapi orang yang sirik mungkin saja ada. Kalau itu soalnya, terpulang pada Tuhanlah. Toko-toko itu diasuransikan? Belum. Kalau begitu ganti rugi tidak bisa diharapkan. Tidak. Lalu bagaimana, Angku Bagindo? Saya rasanya tidak bisa banyak menolong. Tidak usah dipikirkan, Ku. Saya masih bisa berusaha. Saya masih punya perahu 5 buah. Seburuk-buruk keadaan saya masih bisa menjual kebun kelapa di ujung karang. Yang menyedihkan, salah seorang penjaga toko mati terbakar. Siapa? Udin. Tidak habis saya pikir, apa mungkin begitu lelap dia tidur sehingga dia tidak merasakan panasnya api. Anaknya banyak sekali. Kasihan istri dan anak-anaknya. Saya sudah kirimkan uang santunan untuk mereka. Sudahlah. Sudah begitu rupanya suratan tangan. Terima kasih banyak, Engku. Mari kita pulang. Engku Bagindo, biarpun kesanggupan saya kecil sekali, tapi kalau ada yang dapat saya bantu, janganlah Engku segan-segan mengatakannya. Kita ini boleh dikata sudah satu keluarga. Terima kasih. Kalau Samsu mendengar peristiwa ini, pasti ia sedih sekali. Tak usah dia diberitahu. Kau juga, Nur, jangan terlalu bersedih. Selama ada umur, pasti ada rezeki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ku Bagindo, di depan sedang menunggu juragan perahu Bagindo. Sebentar, saya ke depan. Kalau begitu, sudah masuk hasil hutan dari painan. Semua perahu sudah masuk? Apa yang kalian bawa?
Apa dapat rotan yang saya pesan itu? Rotan tidak ada, Angku Bagindo. Muatan kapal cuma sekadar yang kebetulan ada. Dan tukang-tukang pencari rotan itu pun menolak menjual hasil hutan mereka kepada kita, Angku Bagindo. Menolak? Kenapa? Rupa-rupanya ada saingan yang menawarkan harga yang tidak masuk akal, Angku Bagindo. Siapa? Tidak jelas orangnya. Tapi kalau tidak salah, dia datang dari Padang ini juga. Bagaimana? Ada sedikit kelapa cungkil, tapi itu pun tidak sampai kemari, Angku Bagindo. Kenapa? Perahu kita tenggelam di tengah laut. Semua anak perahu selamat. Selamat. Diselamatkan oleh perahu lain, Angku Bagindo. Tapi semua muatan perahu habis, Angku. Perahu mendadak bocor. Astagfirullahalazim. Kenapa, Angku? Angku sakit. Katayo. Katayo. Angku Bagindo sakit, Angkayo. Ayah, ayah, ayah kenapa? Kenapa, ayah? Angku? Ayah, 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 ayah. Tidak apa-apa. Cuma sedikit. Mungkin kurang tidur. Ayo masuk. Rupanya aku baginda kurang tidur. Betul, Rangkayo. Saya kira pun demikian. Biarlah beliau beristirahat sebentar. Nanti kami bisa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kabar buruk. Ibu kira tidak. Mungkin dia kurang tidur. Thank you.
Datuk. Kau, pendekar. Ya, Datuk. Kau sendiri? Ya. Naiklah. Jangan kau nyalakan. Nanti aku rugi. Buka saja pintu itu. Baik, Datuk. Bagaimana dengan hasil pekerjaanmu? Baik, Datuk. Soal toko Bagindo Sulaiman, kita sudah sama-sama tahu. Perahu-perahunya yang di Painan sudah berlayar kemari, Datuk. Berlayar? Jadi apa saja kerjamu? Kerja saya baik, Datuk. Perahu-perahu itu tidak ada yang sampai kemari, Datuk. Semuanya tenggelam ke dasar laut. Semua orang Bagindo Sulaiman di Tarusan dan di Painan sudah berada di pihak kita. Saya janjikan kita akan membayar dengan harga yang lebih tinggi. Berapa tinggi? Cukup hingga mereka pindah pada kita. Enak saja kau bilang harga lebih tinggi. Mentang-mentang bukan uang kau. Itu namanya enak buat kukuran. Kelapa yang akan habis, kau tidak peduli. Ya, kalau Datuk keberatan, saya akan adakan penawaran sesuai dengan harga pasaran, Datuk. Tapi jangan salahkan saya, Datuk, kalau mereka berbalik meninggalkan kita. Apalagi kabarmu tidak ada yang enak. Semuanya memerlukan uang. Kebun kelapanya bagaimana? Oh, sudah diobati. Pokoknya dalam minggu-minggu ini Datuk bisa melihat hasilnya. Pendeknya, Bagindo Sulaiman karam sudah. Dia sudah melarat, Datuk. Lalu? Kita cuma menunggu dia bunuh diri. Apalagi, Datuk? Apalagi, aku ingin anaknya. Anak apa, Datuk? Anak gadis Bagindo Sulaiman. Kau kira anak apa? Anak sapi? Apa yang si Kutri akan padamu? Jangan, Datuk. Nanti kedengaran sama istri, Datuk. Biar. Dia memang sudah harus kupulangkan ke rumah orang tuanya. Datuk, baru seminggu yang lalu, Datuk nikahi dia. Jadi bagaimana? Sekarang istriku sudah 4. Kalau ditambah dengan Nurbaya, kan jadi 5. Jadi bagaimana, Datuk? Apa perlu anak gadisnya diperkosa? Kalau itu terpaksa, saya sendiri yang melakukannya. Kalau itu kau lakukan, kau kusuruh. Aku mesti mengawininya. Kau betul-betul keledai. Hal ini belum pernah dibicarakan, Datuk. Apa yang harus kulakukan? Makin kulihat dia, makin cantik rupanya. Kulihat sampai-sampai aku tidak bisa tidur. Kenapa harus risau, Datuk? Jadi kalau begitu, habislah semuanya. Tidak. Kita masih punya kebun kelapa. Tapi ayah akan usaha lagi. Itu biasa dalam berdagang. Ada kalanya kita jatuh, tapi setelah itu kita bangun lagi. Tapi ayah akan butuh modal. Satu-satunya orang yang paling kuat modal di Padang ini
Datuk Meringgi. Nanti saya akan pinjam dari dia. Datuk Meringgi? Ya. Jangan, Ayah. Kenapa tidak? Dia baik. Dalam perjalanan ke Padang Panjang tempo hari, dia sudah bicarakan itu pada Ayah. Dia bilang, kalau Ayah butuh modal, dia bisa membantu. Tapi lebih baik tidak, Ayah. Nur tidak percaya dia itu orang baik. Jangan khawatir, Nur. Dalam dunia dagang, soal pinjam-meminjam itu biasa. Seperti saya katakan, kapan saja Engku Bagindo perlu dan saya akan sediakan. Berapa saja? Saya kira 10.000 cukup. Saya akan kembalikan dalam waktu 3 bulan. Baiklah, nanti sore saya ke rumahku mengantarkan uang itu. Terima kasih, Engku Datuk. Sudah lama aku tidak menerima surat dari Nur Bayu. Entah apa yang terjadi. Dalam surat yang terakhir, dia menceritakan tentang musibah yang menimpa keluarganya secara beruntung. Aku sudah ceritakan pada kalian. Menurutmu, apakah masuk akal? Suatu kejadian dapat terjadi hanya karena nasib yang buruk. Memang, kalau dipikir-pikir, banyak sekali yang aneh dalam kejadian-kejadian itu. Kelihatannya seperti disengaja. Tapi, siapa orang yang merencanakan pekerjaan yang begitu busuk? Setauku, Engku Bagindo Sulaiman bukanlah orang yang banyak musuh. Vin, hati yang busuk, iri, sirik, itulah pendorong bagi si perencana untuk membuat kejadian ini semua. Lalu siapa? Kalau ku ingat mimpiku tentang Datuk Maringgi, aku sudah ceritakan pada kalian semua. Ya, itu kan sekedar mimpi. Memang. Dan aku tidak mempunyai bukti. Tapi kukira dialah orangnya. Sekarang telah sempurna lingkaran itu. Kenapa? Ayah Nurbaya telah meminjam uang 10.000 kepadanya. Kekasihku Samsul Bahri, surat yang malang ini mungkin merupakan surat terakhirku padamu. Selama beberapa lama aku berdiam diri, bukan karena aku tak ingat padamu, tapi karena aku tiba-tiba jadi tak berdaya. Begitu banyak yang terjadi kekasihku. 3 bulan telah berlalu semenjak ayah meminjam uang dari Datuk Maringgi. Jadi bagaimana, Engku Bagindo? Apa piutang saya bisa saya terima hari ini? Karena hari ini tepat waktunya 3 bulan saat pembayaran yang Engku Bagindo janjikan. Saya tahu, Engku Datuk. Biarpun Engku Datuk tidak datang kemari, saya yang datang ke tempat Engku Datuk. Tapi saya betul-betul minta maaf. Uang itu sudah habis. Tanpa membawa keuntungan. Jangankan keuntungan.
Modal pun tidak kembali. Jadi, saya betul-betul minta maaf. Soal maaf memaafkan itu soal hari raya, Engku Bagindo, bukan soal dagang. Waktu dulu Engku datang pada saya minta dipinjamkan uang, saya tidak minta maaf. Jadi tolong, jangan saya ditolak dengan permintaan maaf. Saya perlu uang. Tapi tolong saya juga, Engku Datuk. Beri tenggang waktu, barang seminggu saja. Terlalu lama, Engku Bagindo. Saya tidak bisa menunggu begitu lama. Kalau satu minggu bagaimana, Engku Datuk? Seminggu? Ya. Baiklah, Engku Bagindo. Saya beri waktu seminggu. Tapi kalau pada waktunya Engku tidak bisa bayar, terpaksa saya adukan ke pengadilan. Saya tidak pernah melarikan hutang, Engku Datuk. Baiklah, saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.